penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali eksis di acara TV. Kini, istri Rizky Billar itu jadi juri dangdut Academy Indosiar 6 atau The Academy 6. Mulai Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023, acara The Academy 6 itu tayang di Indosiar. Saat bersamaan, juga tayang Grand Final Kontes Dangdut Indonesia 2023 atau KDI 2023 di MNCTV. Ternyata, pamor Lesti Kejora membuat The Academy 6 meraih rating lebih baik. Berdasarkan penelusuran, Dangdut Academy menempati posisi 6 dengan raihan 2.2, 10.1. Sementara, Grand Final KDI MNCTV yang ada di posisi 10 dengan raihan 1.9, 9.3 padahal, pada hari pertama penayangan, yakni audisi, Lesti Kejora belum tampil. Tampil sebagai juri audisi, Dewi Persik, Soimah dan Denada. Sebelumnya, Lesti Kejora bakal rutin tampil di televisi. Istri Rizky Billar itu jadi juri ajang pencarian bakat The Academy 6. Acara The Academy 6 akan tayang di Indosiar mulai tanggal 13 Desember tahun 2023. Sebagai alumni The Academy yang sukses berkiprah di industri dangdut Indonesia, Lesti Kejora akan kembali duduk di kursi dewan juri. Alhamdulillah, senang banget tahun ini bisa bergabung di The Academy 6. Ternyata peserta banyak sekali seusia Dede pas ikut The Academy pertama. Pokoknya senang dan bangga, makin banyak generasi dangdut muda yang menjadi bintang baru yang dilahirkan Indosiar. Ikut bangga, ujar Lesti Kejora dalam konferensi pers virtual, Senin tanggal 11 Desember tahun 2023. Kepada para peserta, Lesti Kejora berpesan agar selalu kompak dan fokus dengan hal-hal kecil yang menjadi masukan dari dewan juri. Semoga sehat dan bisa selalu menampilkan yang terbaik. Kuncinya fokus sama harus lebih banyak ngobrol satu sama lain. Biar semuanya dijagain. Kita kan pasti punya perbendaharaan lagu yang banyak. Hal-hal kecil juga harus diperhatikan, tutur Lesti. Berbeda dari gelaran sebelumnya, The Academy 6 bakal tampil beda dengan memaksimalkan teknologi digital. The Academy 6 ini yang akan dihadirkan jauh lebih fresh dan modern, dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Musim ini persaingan akan lebih kompetitif, karena babak LIVE kontes hanya diikuti oleh 20 peserta, lebih sedikit daripada musim-musim sebelumnya. Kursi dewan juri tahun ini akan lebih seru karena kehadiran dua nama juri baru, ujar Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SCM. Konsep yang lebih fresh ini juga didukung dengan kehadiran host The Academy 6, yaitu Kirking, Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, dan Jirayu. Selain Lesti, The Academy 6 juga menghadirkan dewan juri Soimah, Dewi Persik, Denada, Happy Asmara, dan Jenita Janet. Ada juga pedangdut senior Hetty Koes Endang dan Aldi Taher. Audisi The Academy 6 telah berlangsung sejak tanggal 10 Juni hingga Oktober tahun 2023 dengan 2.612 orang pendaftar.